bersama di channel Jaga Tirakat. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, di sini saya akan merilis tentang perkutut saya, guys ya. Ini adalah perkutut saya. Kalau dikasihkan di dalam di belakang rumah itu akan kerapiaan, istilahnya kan kesana kemari nggak mau tenang. Sisi yang gambar yang kanan itu di depan, kalau dikasihkan di depan itu tenang, dia tenang, nggak banyak bergerak, enjoy itu loh. Di depan di rumah itu enjoy, tapi kalau dikasihkan di belakang, pasti belakang rumah itu padahal juga ada temennya banyak, terus ada pepohonan banyak sekali, tapi kalau ditaruh di belakang rumah pasti dia nggak tenang, terbang ke sana mari kemari, kerapiaan itu istilahnya itu seperti itu. Itu anehnya perutut saya itu, saya nggak tahu itu apa perutut itu. Kemarin itu dulu waktu dulu itu beli di Om Yoan itu, ya nggak tahu aja itu, kita langsung beli perkutut itu 12, udah saya rawat dengan baik aja. Nah, kalau ada yang teman-teman yang tahu ini perkutut apa, mohon komennya di bawah ini ya guys ya. Komen di subscribe juga boleh, karena subscribe itu gratis. Dan di kolom komentar bisa dikasih komentar-komentar, ini adalah perkutut apa. Saya minta master-master ngasih tahu ini adalah perkutut apa kalau di saya itu. Yang jelas dia kalau dikasihkan di depan tenang. Nah, ini perkutut saya kemarin pas beli bulan November 2020, dan sekarang bulan Juni 2021, ya kurang lebih bulan ya, 7 bulan saya rawat. Nah, ini dia perkututnya, sangat tenang. Pasti kalau saya kasih di depan tuh tenang. Dia sangat tenang menikmati, nggak tahu itu dia menikmati suasana di depan rumah atau gimana ya, kurang tahu. Kemungkinan kalau di depan rumah itu kemungkinan bersih atau gimana, saya juga kurang paham. Yang pasti ya enjoy di depan, yang pasti nyaman. Kalau menurut saya sih perkutut ini sangat nyaman sekali kalau dikasihkan di depan. Kita shoot agak mendekat, jadi burungnya agak gimana ya, takut, tapi dia enggak kerapiaan atau terbang-terbang itu enggak, cukup dia kanan kiri aja. Oke, gitu aja dari saya, dari Jaga Tirakat, review perkutut saya ini, yang ini yang aneh, agak aneh. Sehat selalu, salam sejahtera. Oke.